Hah? Nyah ye. Ini kebetulan lagi melihat apa? Lihat Mas Amin ini lagi. Deder sawi Pak Choi ini, teman-teman. Sawi Pak Choi. Seperti ini, teman-teman. Aduh. Komala, guys. Komala. Jenis apa? Ini Lampung. Ini kebetulan pas saya kesini rampung nih. Selesai. Ini satu lubang. Ini gremet banget, Om. Di sini gremet banget. Apa, Nek? Di sini. Iya. Ini katanya gremet. Roro. Gaji sih ya. Gaji siapa? Ini. Ngapain? Ngapain ora kok. Ini lagi. Lihat. Sawi komala apa? Oh iya, ini jasim komala. Sama Pak Choi ini, Pak Choi. Ini sebungkus nggak sih pirak ya? Kotak. Kurang lebih 1500 butir. 1500 butir. Nasi 1500, 1500 butir. Ini kalau 1500 dikalikan ini per tahu percetakan nih, teman-teman. Percetakan apa? Percetakan tahu ini. Ini jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Patang berupa tapi ingat aneh Indonek C banyak itu ya, paling paling enggak ini satu bungkus satu kotak lebih ya. Seperti itu, teman-teman, kalau di tempatku cara pembibitannya seperti ini, teman-teman. Ini enggak kalau apa bikin apa bikin tempat penyemaiannya ini pakai tanah lalu dikasih pupuk pupuk NPK tapi jangan terlalu banyak biar enggak apa lodoh. Kemarin hujan kok ini hujan kok. Nah di ini di antuai ngumpung kayak juga tak. Nah teman-teman, ini kalau di tempatnya ya harganya sekarang sudah mahal nih, teman-teman. Sudah lumayan mahal. Ini lepas lagi blok ini, blok jalan-jalan nih. Ini kalau paling apa? Paling diker atau paling jerimet rumit itu kalau pas lagi apa ngewur apa atau membagi bibitnya bijinya ini, teman-teman, karena sangat apa kecil banget. Kalau nggak tinggal disebar aja kadang-kadang juga apa kalau penanamannya juga nggak teratur jadi seperti ini, teman-teman. Uli. Ini pakai apa ya? Oh, ini pakai urea, teman-teman. Karena ini pakai urea. Kalau saya sih pakai kadang-kadang pakai apa? Pakai NPK mutiara. Itu satu. Anu enggak banyak, teman-teman. Wis. Om. Wis. Oh. Nah, lanjut ya, teman-teman. Otak. Jalan-jalan.
sambil lihat pemandangan di tempatku. Tapi apa? Biasanya sudah lumayan panas, jadi seperti itu teman-teman. Ada yang kebakar itu pegunungan. Ini air saya melimpah. Cukup sangat melimpah. Berarti itu teman-teman, kalau tanaman padi jarak terlalu lambat menyemprot seperti itu. Nah, udah putih. Rumput-rumput yang di jalan juga sudah pada kering ya. Tapi alhamdulillah airnya nggak kering. Air. Kita ajak teman-teman jalan-jalan sambil melihat suasana batu ini. Kebetulan lagi ada perbaikan jalan atau irigasi. Gunung loh. Ini teman-teman. Gunung apa? Salset yang masih peteng loh. Kalau di apa di tanah kering seperti ini teman, kalau di tempat saya namanya Drek Cikalan, udah kering banget ini teman. Nah, seperti itu karena terlampau kering, jadi enggak. Pertumbuhannya nggak efektif ya. Ajak teman-teman jalan-jalan sambil menikmati pemandangan ya teman-teman. Ambil apa sih mas? Mas jagung apa? Hah? Oh, ini lagi tanamin jagung gitu. Palanya cukup tandus. Paling semoga aja berhasil ini. Kasian para petani. Rencananya saya mau ke sana teman-teman. Mau ambil apa? Edit video. Temanku lagi ngepet-pet. Kesini katanya mau bikin
gear tok tok atau gimana itu. Tapi udah capek teman-teman, udah lumayan capek ini. Ini daerah tertinggi ini di tempatku nih. Kebanyakan apa? Udut jadi. Napasnya agak kembang empis. Diam dulu teman-teman, lumayan capek. Oh. Itu teman agak pegel banget kaya lah Jon, pegel banget. Udah banyak layangan itu. Itu layangan yang lagi terbang ya teman-teman. Udah sambil ambil video sunset, enjoy ini teman-teman. Udah dulu teman-teman, mau istirahat dulu. Sampai jumpa kembali di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum. Sambil istirahat ngepost ini.